Untuk tahap triwulan 2 itu sebenarnya datanya sama dengan triwulan 1, kan tiap triwulan itu kan kita mendapatkan datanya tidak langsung full alokasi, ada per batch-batchnya. Jadi nanti sampai saat ini memang kita Sumedang itu 9.833, mungkin nanti ada tambahan batch berikutnya kita juga belum dapat, itu nanti bisa 2-3 hari ke depan ada tambahan susulan. Kalau untuk informasinya yang dari Kemensos itu yang disalurkan lewat pos itu, kalau info yang saya dapat, yang kita terima itu memang limpahan dari perbankan, dari Himbara, yang ketika di Himbara tidak bisa dicairkan itu dialihkan melalui pos itu. Rata-rata bisa dibayarkan sekitar 200 KPM dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kalau sembako itu sama semua 600 ribuan, tapi kalau untuk PKH itu ada yang 225 ribu sampai dengan 1 juta, tadi yang paling besar itu 1.875.000 ribu. Peruntukannya kalau untuk sembako mungkin untuk pembelian sembako ya, bantuan dari pemerintah, tapi kalau untuk PKH untuk sekolah anak-anak. Bantuan yang berkelanjutan ya, dari tahun-tahun 2020 kalau nggak salah kita menerima penugasan untuk bansos, khususnya untuk bantuan COVID ya, sejak COVID gitu. Nah, persyaratannya kalau untuk dari Kemensos ini rata-rata sih sama ya, yaitu untuk KPM bersangkutan dia membawa KTP asli atau kakak asli. Tetapi kalau untuk keluarga satu kakak itu membawa kakak asli dan KTP asli keluarga sekakak. Sudah merupakan tugas kami, para SDM PKH, khususnya para pendamping di lapangan, untuk mendampingi penyaluran bansos PKH. Dalam hal ini, para pendamping wajib memastikan para KPM yang tercantum namanya dalam SP2D sebagai penerima bansos itu menerima bantuannya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Itu mungkin, Bang. Bagi kami, PKH Kabupaten Sumedang, PT POS bukan lembaga bayar baru ya. Kami PKH Kabupaten Sumedang mulai berada di Sumedang itu tahun 2008. Jadi program Keluarga Harapan di Sumedang ada tahun 2008. Pada saat itu penyaluran bantuan sosialnya melalui PT POS. Jadi bagi kami PT POS bukan lembaga bayar yang lain. Nah, pada saat tahun 2017 itu melalui Himbara. Nah, saat ini tahun 2023 baru kembali ke PT POS untuk beberapa pembayaran yang tidak dilakukan di Himbara. Di tahap 2 tahun 2023 untuk termin pertama itu pembayaran melalui PT POS itu kurang lebih 2.487 penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang disalurkan melalui PT POS yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Itu mungkin, Pak. Sebelumnya sama, dapat uang tunai juga. Sama juga jumlahnya 600.000. Yang saya ketahui, ini bantuan untuk rakyat yang kurang mampu, yang membutuhkan. Mekanismenya kita antri ya, terus kayak estafet gitu dari bangku ke bangku. Nah, yang harus dibawa kartu keluarga yang asli sama KTP yang asli, karena saya perwakilan jadi bawa KTP 2, bawa KTP yang dapat, papap saya yang saya juga gitu. Manfaatnya banyak, jadi kebutuhan terpenuhi. Ya, kebutuhan terpenuhi. Bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Lebih mudah sekarang sih, dulu mah kan harus ke BRI dulu gitu. Ngantri, sekarang mah ngantrinya nggak terlalu lama gitu. Jadi lebih cepat. Untuk saya dapatnya 975. Kan punya balita sama anak SD.